Oke guys, balik lagi bersama aku dari Nutsugi aka Dance MC. Ya, hari ini aku mau main game lagi ya. Dan aku akan meneruskan lagi game Wild Hunter 3D ya. Udah lama kita gak main Wild Hunter 3D, gak lama sih maksudnya. Biar cepet tamat, kita akan terus main Wild Hunter 3D. Kita langsung aja main, mungkinnya kita langsung play aja. Sekarang kita ada di mission ke-21, kita harus kill 2 games books. Kita langsung continue aja, mungkin kita langsung go hunting aja ya guys. Kita langsung produce dulu. Oke, kita langsung coba bermain ya. Bismillah, apakah sekarang akan bermain berapa level, kita lihat aja. Mudah-mudahan bisa jauh ya, bisa lama gitu. Oke, 2 games. Mudah sih, nggak mudah juga sih, susah. Kadang suka gimana-gimana gitu. Aduh, pingsan harus ganti ini kalau kayak gini tuh. Udah salah kalau kayak gini tuh guys. Duh, banyak sih gam sebuknya ini tuh. Cuman kumanya caranya. Kan? Salah guys, salah gua. Tahu. Upgrade, kita upgrade dulu ya. Kita upgrade dulu, biasa harus upgrade. Kita upgrade dulu ya guys. Damage stability, damage nya sih yang harus di upgrade mah. Oke, kita upgrade speed apa langsung. Oke, back lagi, back langsung. Nah, kita langsung sekarang kita langsung main lagi ya guys. Kita langsung go hunting. Proses, kita langsung proses lagi. Kita ada di level 5 ya, karakternya baru level 5, pemburunya kita pemburu level 5. Dan uang kita makin sedikit aja. Aku masih cara ngetropong teh lupa lagi. Oh gitu, bisa lupa ngetropong ya. Oke, lung mati satu. Mengawal hiji, ah akhirnya slow motion lagi, siap-siap slow motion. Siap. Lah, oh, sedih sekali lu, maafkan aku games book. Oke, kita langsung, kita dapat 471 uang ya, lumayan. Kita next aja langsung ya guys. Kita continue lagi. Sekarang kita ada di mission ke-22, harus satu kill Wan Yong Karibau. Apa Karibau itu ya? With alone, harus mengenai hatinya lagi ya. Kita langsung next lagi, kita langsung proses dan kita langsung main. Oke. Oh, nah ini kijang baru. Mana sih ya? Mana, ayo. Oh, teka tinggal iya deh malam-malam. Luna. Wesh. Lungnya. Aduh. Aduh. Lagi-lagi kita harus upgrade sepertinya, tapi upgrade terus semua cukup jika nom. Dukuma terusnya. Kita upgrade lagi, coba ya guys, kita upgrade dulu, bisa tesinya upgrade. Damage-nya upgrade lagi, bisa nggak damage-nya upgrade? Tapi bisa, oh harus pakai ini. Stabilitas kapasitas reload time nya cobain, kita percepat reload time nya ya. Kita upgrade reload time, upgrade lagi. Udah dulu segini dulu mungkin. Kita coba go hunting, kita proses lagi, kita coba ya biar reload nya sekarang biar lebih cepat. Headset tuh ya requirement. Gue langsung mau tapi gue, aduh susah nggak langsung mati mah. Aduh, kita mulai kesusahan gini guys, masa kita harus korbankan kristal kita gitu untuk beli
ya apa boleh buat, mungkin emang harus ya harus mengorbankan istana kita. Hunting Great Store coba. Allah. Kita gua hunting lagi. Nah, sih kita gua hunting lagi. Kita coba lagi sekali lagi, mudah-mudahan bisa. Bungnya lagi. Aduh, nggak kena luna deh. Aduh, fix ini kita harus ini guys. Harus coba pakai ini guys. Ini mah guys fix harus coba pakai kristal kita mungkin ya. Susah juga ya jadi pemburu. 7 menit karek hiji Messi. Kita upgrade dulu, cobain lah. Baiklah, kita pakai aja. Damage-nya ayo pakai 1 lumayan ya. Onto tuh bisa tungguin dulu bentar. Time-nya 6 detik, 5 detik, 4 detik, 3 detik, 2 detik, 1 detik. Best. Yes. Kita bisa lagi demi oh, aduh kurang duitnya hei, cuma 200 boy, uangnya cuma 200, harus 700. Terus kudu kumaha ya tuh. Cobain lagi kali lagi, kalau gagal udah dulu lah guys, kita cukupin dulu aja episode hari ini. Kita coba pakai dulu ya. Oh pakai itu bisa ternyata Yong Haribo anak. Oh tadi itu salah guys, baru ngerti tadi itu salah ngebunuh. Oke, alhamdulillah bisa kita next lagi berarti ya. Tidak jadi di akhir episode-nya, kita next aja dulu. Satu misi lagi lah kita coba ya. Oke, kita coba satu misi lagi. Aduh, 3 kudus. Oh mati. Dua lagi. Dua, oke, hijau deh. Mana? Mana kudus teh? Mana hijau deh? Oke, dapat satu mudahan sih. Aduh, kena lumnya. Kebetulan sekali itu kena lumnya, guys. Oke, misi selanjutnya kita ada di misi 20 ke 24, tapi mungkin cukup aja sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi di next mission, di next episode. Cukup sampai di sini dulu. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa bahagia. Jangan lupa saksikan terus episode dari game Wild Hunter 3D, oke? Pemenang tempat lagi ditinggalin ke rumah tuh. Ah. Mau, di
game Wild Hunters 3D. Pokoknya jangan lupa bagi ya. See you next video and bye-bye.